Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Anisari Sugeng Rawuh di kota Taiwan. Kali ini saya mau ajak kalian jalan-jalan di ujung stasiun kereta bawah tanah, yaitu jalur coklat yang masih berlama di daerah Taipei. Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar wisata dan perjalanan asik untuk didatengin. Dari stasiun Taipei, naik JIN jalur biru, kemudian transfer ke jalur coklat, turun di Donghu Station. Setelah keluar dari stasiun Donghu, kita cari halte bus jurusan Lohas Park untuk sampai ke tempat wisata bunga sakura tersebut, guys. Ternyata tempat wisata ini nggak jauh-jauh amat dari stasiun Donghu dan masih gampang diakses dengan jalan kaki sekitar 15 menit. Dan buat kalian yang malas jalan kaki, juga bisa ditempuh dengan naik bus nomor 203 atau minibus nomor 51 turun di Donghu Station tersebut. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, tombol subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya, guys. Alhamdulillah, sampai juga di Taman Bunga Sakura Lohas Park Donghu Nehu Taipei. Bantu teman mengabadikan momen dulu, guys. Dan hari ini cuacanya mendung, tapi alhamdulillah tidak hujan. Apalagi ada acara nyasar sebelum sampai di sini, guys. Setelah sampai di sini, dijamin gak bakalan nyesel karena pas banget bunga yang mekar masih banyak. Walaupun yang di ujung sana sudah banyak yang gugur dan sudah muncul daun baru, tapi masih bagus-bagus. Ikuti kita terus, guys, sampai menikmati indahnya pemandangan bunga sakura yang sangat indah. Oke, guys, selamat menonton. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Salam sehat, sejahtera, dan semoga selalu dipayungi dengan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menonton. Nah, setelah ini kita mau naik ke atas, guys. Kita ini mau jalan ke atas. Tapi sebelumnya itu kita akan mengabadikan momen dulu karena di sini tuh bunganya masih sangat cantik. Baru mekar-mekarnya. Jadi kita mengabadikan momen dulu. Karena ini tahun ini itu nggak banyak yang mekar ya. Sangat sedikit dan nggak barengan gitu. Kalau ini kan lumayan, semuanya hampir berbunga. Kalau di tempat lain itu udah ada yang gundul, ada yang belum mekar, dan juga ada yang sudah daunnya lebat. Kebalik, sudah lebat daunnya. Ah, belepotan. Nah, di sini itu tempat kita datang tadi ya. Jadi di pintu utama masuk setelah turun dari bis tadi itu bunganya lagi bagus-bagusnya. Warnanya itu sangat bening, sangat cantik. Tidak banyak, tapi bagus sekali. Warnanya itu manis, pinknya itu bagus. Kita lihat dari dekat.
sangat dicari setiap orang. Oke guys, kita mulai akan jalan ke atas sana. Itu ada jalan ke sana itu. Sana orangnya lebih banyak. Ini yang di sini tuh baru-baru mekar. Jadi warnanya masih bagus. Walaupun sudah ada yang menunduk. Oke, kita lanjut jalan lagi ke atas. Ada apa di sana? Dan ternyata di sini tuh di atas itu pohonnya lebih besar, tapi berbunganya itu lebih awal. Jadi kita datang itu yang di awal tadi bunganya lagi mekar. Di sini sudah hampir habis dan sudah tumbuh daun-daun mudanya. Bunganya tinggal sedikit. Di belakang saya itu masih kecil. Bunganya masih bagus. Tapi yang di belakang saya itu sudah banyak yang berguguran. Oke guys, kita lanjut lagi. Ada apa di sana? Taman ini tidak begitu luas, tapi semuanya itu hampir 90% itu bunga sakura. Nah, itu yang di situ. Itu tuh sampai ke belakang sana itu semua bunga sakura. Dan di apa ya? Miring, tanah miring gitu. Dan pohonnya udah lumayan besar-besar. Tuh. Itu bunganya itu ini tinggal sedikit loh padahal, karena daunnya sudah pada tumbuh. Lumayan sih. Ini di sini termasuk pohon mungkin yang lebih awal nanamnya. Jadi pohonnya lebih besar. Bingung guys. Kita mau turun atau mau jalan terus? Nah, bisa turun dari sana itu. Lewat sana, dari sana. Oke, kita lihat lagi di depan ada apa. Banyak daunnya itu, walaupun tidak semuanya. Nah, di sini yang lumayan, tuh pohonnya besar, bunganya juga masih banyak dan sangat cantik sekali. Tuh, keren kan? Sakura. Selfie dulu guys, mumpung ada bunga yang cantik. Dan di sini kita lanjutkan perjalanan. Nanti kita akan turun, nyari jalan turunnya. Jalan pertama tadi kita udah lewati. Kita lihat dulu. Masih lumayan bunganya, lumayan banyak. Ramai karena hari ini tidak hujan, banyak pengunjung datang ke sini. Ini sangat bagus kan? Dan ini ditanam di tanah miring. Tuh, di bawah sana ada jalan untuk turun untuk melihat dari bawah. Itu cantik sekali kan, mending sekali tuh terpancik cantiknya sakura. Nah ini nih, ini lagi seger-segernya. Pohonnya kecil, bunganya banyak, warnanya keren. Ada pesawat lewat. Oke guys, kita foto-foto dulu. Ini di daerah Taipei itu enggak di semua tempat mekarnya. Mekarnya itu bergantian, jadi enggak bagus. Kalau ini tuh di satu tempat, kalau di Taipei itu kecer-kecer itu. Jalan-jalan pinggir jalan itu ada yang mekar, ada yang enggak gitu. Nah, di sini kita sudah turun, guys. Ini selfie-nya dari bawah. Lumayan, bunganya juga masih
Oke. Daripada cuma daunnya, kan masih ada bunga-bunga. Masih sangat cantik dan sangat banyak. Oke guys, tonton sampai habis ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anak, dua, ibu, ayah.